Kobaran api dan asap tebal membakar ilalang dan rerumputan kering di lahan kosong seluas 21.000 meter persegi di Jalan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis Oktober 2023 kemarin. Banyaknya rumput kering dan tanaman liar membuat api dengan cepat membakar lahan tersebut. Pekatnya asap yang diakibatkan dari kebakaran lahan ini membuat Jalan Rorotan sempat terganggu. Bahkan asap juga menyebar ke pemukiman warga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.